Ome-ome. Contoh, bapak-bapak seneng dengan Dewi Persik. Oh enggak, senengnya siapa? Seneng dengan Umi Laila. Itu besok di akhirat juga kumpul sama Umi Laila. Tapi Umi Laila tempatnya enggak jelas. Enggak tahu di surga, enggak tahu di neraka. Tapi kalau kita cintanya, senengnya sama Kanjeng Nabi, tempatnya sudah jelas. Di mana, Bu? Di surga. Apalagi saya lihat wajah-wajah jenengan ini wajah-wajah ahli surga semuanya. Kalau jadi. Makanya cintanya jangan sampai salah sasaran, karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Ibu cinta dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi juga cinta sama ibu. Ini namanya ma'iyah. Apa, Bu? Ma'iyah. Ma'iyah. Apa, Bu? Ma'iyah. Ma'iyah itu apa? Kepengin ketemu, ingin kumpul. Caranya kepengin kumpul, baca sholat. Jadi tiga ini saling berhubungan, Bu. Seneng sama Kanjeng Nabi, bahagia seneng sama Kanjeng Nabi. Yang akhirnya caranya baca sholawat biar bisa kumpul di surga. Yang ketiga, meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Bayangkan saja, Bu, Nabi itu adalah tokoh dakwah yang tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dakwah yang paling berhasil itu dakwahnya Rasulullah. Kenapa? Ternyata Rasulullah menggunakan taktik, menggunakan cara dengan memberikan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kenapa sekarang banyak sekali degradasi moral, akhlak anak-anak kadang-kadang kurang? Itu karena gak ada yang dicontoh, gak ada figur. Padahal anak-anak itu baik karena melihat contoh. Saya beri contoh seperti ini. Coba minta tolong semuanya tangannya diangkat. Semua. Ayo, semuanya ya, Bu ya. Ayo semuanya, semuanya. Ayo, ayo. Ayo cari pengen gombol Umi. Ayo. Sudah diangkat semuanya? Ya. Sekarang coba dihirup ambu kelek kecutnya masing-masing. Enggak. Ayo. Serius ini, serius. Angkat tangan ya. Ya, maksud saya itu ya jangan tinggi-tinggi. Angkat tangan, sudah, Bu? Sekarang dirasakan pelan. Bukan gerakannya. Bu, saya akan bilang digerakkan tangannya. Keleke. Dirasakan gerakannya, digerakkan ya. Pelan-pelan dirasakan. Diresapi, coba gerak pelan, lebih cepat. Sekarang taruh di janggut masing-masing semua, taruh janggut. Halo, saya bilang apa? Janggut, lah ngapain nyekele batok? Karena contohnya batuk. Contohnya saya pegang batuk, terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Ibu-ibu bilang ke anak-anak, "Nak, ayo nak, jamaah nak." Ibu pegang remote lihat Ikatan Cinta. Kira-kira anaknya berangkat napa mboten? Karena cenderung cepat menirukan contoh. Saya dari tadi sampai teriak-teriak, janggut, ini batuk. Kita cenderung menirukan contoh. Makanya harus hati-hati, kepengen anak-anaknya soleh-solehah, harus diberi contoh yang baik. Gitu nggih, Bu nggih? Semoga yang hadir di sini semuanya putra-putrinya soleh-solehah. Amin Allah.